Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyampaikan pidato pengantar nota keuangan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2019. Bapak-Ibu tidak bisa hadir bersama kita. Beliau kemarin mengikuti kegiatan PKK di Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Yang saya hormati Saudara Bini Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, staf ahli, bupati, kepala badan, kepala dinas, setiap di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Yang saya hormati pimpinan perbankan, pimpinan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara, serta rekan-rekan media KR sekalian dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini